dari Sumatera Barat nih, teman-teman. Ya, kenalin, ini Bunda Oni, ini Balin. Bunda mau cerita tentang apa? Malin? Tanding. Malin. Malin kundang. Dari mana? Sumatera Barat. Serius Sumatera Barat. Ya. Jadi teman-teman, ya, Balin, pada zaman dahulu di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah bersama seorang anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Mande Rubayah amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut, kayak Balin. Ya kan? Oh enggak ya. Mande Rubayah sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit. Sakit yang amat keras. Nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya dia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Dengar enggak? Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Adik sayang enggak sama Bunda? Lama. Kini Malin sudah dewasa. Ia minta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar merapat.